Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti yang lagi viral ini ya di medsos. Ini ada hashtag, bukan main-main ini hashtagnya, menyangkut tentang presiden kita dan hashtagnya itu hashtag Jokowi bikin malu. Nah, ini kenapa kok sampai bisa ada hashtag semacam itu untuk seorang pemimpin? Nah, ini gara-garanya Presiden Ukraina Zelensky yang membantah klaim Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa dirinya dititipi pesan oleh Presiden Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Putin. Nah, menurut Presiden Ukraina, dia tidak nitip pesan apapun begitu ya ke Jokowi. Kalaupun ada yang ingin dikatakan, pastinya akan disampaikan sendiri melalui pidato terbuka. Tentu saja ini kemudian menjadi pembahasan ramai di media sosial, baik dalam negeri maupun internasional. Ini berbagai media juga memuatnya gitu. Kredibilitas Jokowi dipertanyakan ini ya. Tentu saja ini kalau bisa dikatakan kesalahan fatal lah dalam diplomasi ya. Kita saat ini sudah bersama pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Halo, apa kabar Profesor Cipta? Baik, sehat-sehat. Pak Rahmat, sehat-sehat. Sehat. Ya, ini Pak Cipta, rame ini dibahas di medsos ya Pak ya, dalam negeri maupun internasional. Ini sayangnya bukan tentang sesuatu yang bagus ya, bahkan hashtagnya itu hashtag Jokowi bikin malu. Ini Pak Cipta malu nggak? Itu yang bikin hashtag siapa tuh? Saya nggak pernah baca. Trending topic Pak, ya netizen Pak. Oh, begini Pak Rahma, saya mesti pelan-pelan. Jangan sampai ada orang misunderstanding terhadap apa yang saya ucapkan di televisi Pak Rahma ini. Saya mulai dari yang elementer. Kita berkomunikasi selalu mempunyai tujuan. Hampir tidak pernah orang berkomunikasi tanpa tujuan. Ya, Pak Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia itu juga communication act, tindakan berkomunikasi. Ya, komunikasi kan luas. Berkunjung ke suatu negara itu communication act. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi beberapa menit sebelum naik ke pesawat. Ya, kalau nggak salah di VIP room. Halim kalau saya salah gitu ya. Tanggal 26 Juni. Saya mesti kutip supaya tidak salah ya. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau ingin membuka dialog antara Ukraina dan Rusia dalam upaya menghentikan peperangan dan mencapai gencatan senjata. Ini kata-kata verbatim dari presiden kita. Sangat mulia tujuannya. Ini tujuan komunikasi Pak Jokowi. Ini membuka dialog antara Ukraina dan Rusia supaya menghentikan peperangan dan gencatan senjata. Oke, itu tujuannya. Nah, setelah berkomunikasi, pertanyaannya, tujuannya tercapai tidak? Kita berkomunikasi punya tujuan, dengan berkomunikasi itu kita ingin tujuan kita tercapai. Nah, alangkah bahagianya kalau tujuan tercapai seperti yang sudah kita kemukakan sebelumnya. Tujuannya apa? Oke ya, membuka dialog antara Ukraina dan Rusia. Tercapai tidak? Tidak. Ini satu-satu saya belah nih, saya bedah. Tidak. Tidak ada dialog antara Jokowi, antara Zelensky dan Putin. Oke. Terus setelah bertemu dengan Zelensky di istana beliau pada tanggal 30 Juni ya, Jokowi keluarkan pernyataan mengatakan ya, saya membawa pesan khusus dari Presiden Zelensky untuk saya sampaikan kepada Presiden Putin. Tentu saja publik nggak boleh tahu. Ini top secret gitu ya. Saya akan sampaikan. Tetapi tujuannya sama. Tujuan pergi ke Ukraina dan Moskow sama. Yaitu membuka dialog. Saya ingin menghentikan peperangan di sana supaya tercapai perdamaian karena sudah sekian lama dan makan korban yang banyak.
saya ingin menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin yang sebentar lagi saya temui, ya saya temui. Oke, terus Presiden terbang dari Kiev, ibu kota, ke tanggal 3 Juli, ya, pakai kereta api soalnya. Tiba di sana, di Moskow, nginap di hotel, ya, hotelnya dekat dengan Kremlin. Kremlin itu pusat pemerintahan Rusia. Kemudian sekitar jam 3:30, Presiden Jokowi dan rombongan berangkat ke Kremlin, ya, untuk menemui Presiden Putin. Ah, sebelum berangkat ke Moskow, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan singkat. Kalau saya nggak salah di pesawat, di tempat khusus gitu ya. Beliau mengatakan, ya, saya sangat gembira setelah bertemu dengan Presiden Zelensky, ya, saya mendapat pesan khusus dari Presiden Zelensky untuk saya sampaikan kepada Putin, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang saya inginkan, saya rencanakan sejak awal, yaitu supaya tercapai perdamaian antara Rusia dan Ukraina bisa terwujud. Oke, selesai, ya, selesai. Ketemulah, ya, singkat saja, ketemulah kedua kepala negara ini, ya. Kita lihat ada foto-fotonya, ada videonya, dua-duanya ketawa manis sekali, tersenyum salaman, ya, saling maju, senyum, ya. Nah, ada hal kecil-kecil yang sedikit unik, kita nggak usah bahas lah. Misalnya gitu ya, misalnya ketemunya jadi kecil sekali. Beda pada waktu Putin bertemu dengan Presiden Prancis, mejanya besar sekali. Besar sekali, ya, besar sekali. Kita nggak usah bahas itu ya. Nah, bertemu dengan empat mata. Nah, biasa, mohon maaf, Presiden Jokowi kalau dengan kepala negara lain menggunakan bahasa Indonesia, ya, kebiasaan itu normal, takut salah, ya, maklum bahasa Rusia nggak bisa, bahasa Inggris kan kurang pintar juga, jadi pakai bahasa Indonesia. Putin kemana-mana juga begitu, kalau ke Jerman dia nggak bisa bahasa Jerman, pakai bahasa Rusia, itu normal. Saya mau tekankan dulu, bukan kita menghina presiden kita, gitu ya, bahwa beliau mengundang bahasa Indonesia itu normal. Nah, kita nggak tahu sama sekali isi pembicaranya. Tidak ada yang tahu. Kalau saya nggak salah, empat mata. Apa substansi pembicaraan kedua kepala negara ini bisa kita ketahui setelah selesai bertemu empat mata, keluar, ya, terus Pak Jokowi dipersilakan ke satu tempat, jumpa pers, pernyataan. Mengeluarkan pernyataan sudah disediakan, yang maju dulu Putin, sehingga Putin yang pertama memberikan keterangan pers panjang lebar. Saya catat itu kira-kira 35 menit, ya, pakai bahasa Rusia. Di bawah televisi langsung ada teks bahasa Indonesia. Pak Jokowi pakai earphone, tentu langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Orang Rusia banyak yang pintar bahasa Indonesia, ya. Dia dengerin terus, kita bisa mengetahui persis isi pembicaraan dua kepala negara ini lewat teks di bawah televisi ada gitu. Saya dengarkan, saya baca secara amat cermat. Sebagian saya kutip. Saya ini enggak belajar steno, tapi saya cukup cepat seperti orang yang belajar steno. Satu, ya, apa yang dibahas, apa yang dikemukakan oleh Putin kepada Jokowi dalam pertemuan empat mata itu, sebagaimana tertera di dalam teks televisi itu, sama sekali tidak menyinggung perang Ukraina Rusia, tidak sama sekali. Satu, ya. Yang kedua, Putin sama sekali tidak menyinggung, tidak mengatakan saya sudah menerima pesan khusus dari Zelensky, dari Presiden Jokowi, saya berterima kasih, nanti saya pelajari, misalnya begitu. Sama sekali tidak disinggung. Sama sekali tidak disinggung, ya.
yang disinggung panjang lebar oleh Presiden Putin adalah yang tidak pernah dikemukakan oleh Presiden Jokowi ketika beliau segera mau berangkat naik pesawat ke Garuda Indonesia menuju Jerman waktu itu. Yang disinggung sebagian besar mengenai hubungan ekonomi Rusia dan Indonesia. Putin menyatakan kegembiraannya. Hubungan bilateral ini berkembang bagus sekali. Ya, Presiden Putin seolah ingin mengingatkan Presiden Jokowi. Kami ini Rusia. Pemerintah Rusia sudah berbuat banyak kepada pemerintah Indonesia. Ya, kami sudah membuat proyek rel kereta api di Kaltim. Tapi macet. Dia tidak sebutkan kenapa. Ya, kenapa. Nah, ada satu hal yang Pak Jokowi tidak pernah singgung sama sekali. Demi Allah, saya pinter mencatat. Tidak pernah singgung sama sekali oleh Pak Jokowi sebelum berangkat di Halim atau sebelum berangkat dari Kiev menuju Moskow. Yaitu tentang kesulitan kita di bidang ekonomi sehubungan dengan perang kedua negara ini. Kesulitan tentang pangan. Ada kemacetan pengiriman minyak, pengiriman bahan pangan ke Indonesia. Karena dipersulit oleh Rusia. Ya. Ekspor dari Zelensky, ekspor dari Ukraina mengalami kesulitan. Itu pada waktu Zelensky berbicara kepada pers setelah bertemu dengan Jokowi, itu disinggung juga. Ya, kami mengalami kesulitan karena dipersulit, diblokir oleh Rusia. Putin memberikan pernyataan yang sangat bagus sekali. Tuan Presiden, kepada Presiden kita, Jokowi, jangan khawatir. Ya. Kami akan memperlancar. Kami jamin pertanian, Tuan, tidak akan mengalami apapun. Minyak, gas tidak akan macet, kemacetan. Kami jamin, percayalah sama saya. Belum itu, ya. Karena Rusia sudah berbuat banyak. Ada berapa banyak insinyur-insinyur Rusia yang sudah kami kirim dan bekerja di Indonesia. Bla 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 bla. Nanti Pak Rahmat juga pusing gitu loh. Dan sekali lagi. Ini saya nggak ngerti pengamat politik internasional Indonesia ini, dia cermat tidak. Tidak ada satupun yang ngomong seperti yang dikatakan oleh Profesor Cipta Lesmana ini. Dan Profesor Cipta Lesmana demi Allah tidak berbohong. 80% lebih konten yang dikemukakan oleh Presiden Putin menyangkut bilateral ekonomi Indonesia dan Rusia. Ini tidak jelek. Ini good news bagi kita. Pak Rama, good news. Ini secara nggak langsung mungkin Jokowi juga terkejut, ya. Ini sukses dari Pak Jokowi, ya, tentang perhubungan ekonomi dua negara ini. Tetapi yang kita kecewa, yang saya tunggu-tunggu, saya nonton bersama istri saya di samping. Saya ngomong sama istri saya, mana Putin tidak singgung sama sekali mengenai perang Rusia sama-sama apa? Sama Ukraina. Selesai. Setelah itu ya ketawa lagi. Setelah itu Putin berdiri, sebelum salaman, Jokowi berdiri. Jokowi terus pasang earphone lagi, giliran Pak Jokowi yang berbicara, menanggapi pembicaraan dari Putin. Saya perhatikan benar-benar. Ini kali kan beliau menggunakan bahasa Indonesia, tentu saja kita semua piawai bahasa Indonesia gitu ya. Ya. Pak Jokowi tidak singgung tentang perdamaian yang dicita-citakannya supaya tercapai. Tidak singgung sama ini. Pak Jokowi sama sekali tidak menyinggung. Saya sudah sampaikan pesan khusus dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin. Apalagi menyinggung bagaimana jawaban tanggapan Putin. Logika mengatakan di mana-mana terjadi demikian dalam komunikasi. Kalau saya sapa Pak Rahmat, pasti Barama menjawab balik apa yang saya sapakan, saya katakan terima kasih, kata nantilah
urusan itu nantilah misalnya berapa begitu ya. Nah, Pak Jokowi sama sekali tidak singgung. Bagaimana tanggapan Putin terhadap surat yang disampaikannya dari Zelensky? Ya, logika mengatakan Putin tidak singgung sama sekali dalam pernyataan pers yang panjang itu. Logika mengatakan Putin tidak menerima surat dari Zelensky melalui Jokowi. Saya yakin tidak menerima. Kalau beliau terima, pasti beliau juga menyinggung. Oke? Nah, sehari kemudian, ya, saya dapat online news. Saya sangat-sangat terkejut. Itu penasehat Presiden Zelensky yang mengatakan Zelensky tidak pernah memberikan pesan kepada Putin melalui Presiden Jokowi. Kalau Presiden kami mempunyai pesan tertentu kepada Putin, pasti akan dikumumkan secara terbuka supaya dunia internasional mengetahui. Nah, kita super terkejut. Ya, kita jangan cepat-cepat Jokowi bohong. Saya enggak mau. Bisa juga ini ulah dari penasehat Zelensky. Bisa juga Presiden Zelensky bermain kuda-kudaan begitu loh. Dia perintahkan kepada penasehatnya, yang itu jangan disinggung, jangan gitu ya, janganlah itu, biar rahasia gitu aja. Nah, yang mana yang benar saya nggak tahu. Artinya, apakah benar Zelensky menyampaikan pesan khusus kepada Putin lewat Presiden Jokowi atau sama sekali tidak ada? Ini menurut saya ya, Presiden Jokowi harus tidak boleh Pratikno, tidak boleh jubir, apalagi yang bilang yang suka pakai anak buahnya si Muldoko itu, tidak boleh. Saya berpendapat ya, ada orang lain berpendapat lain, ada staf khusus tangan kanan Jokowi ada pendapat lain, silakan saja. Saya berpendapat supaya Presiden Barama tidak dipermalukan oleh Kiev, oleh kantor Istana Zelensky, Presiden Jokowi harus mengklirkan. Betul tidak Presiden Zelensky ada titip pesan tertulis kepada Putin melalui dirinya atau tidak ada Putin? Ini penting sekali. Ya. Poin yang kedua, kalau saya boleh, saya tidak punya hak mendesak presiden saya. Tidak. Kalau saya boleh usulkan, ya, bagaimana kalau saya boleh usulkan poin kedua, apakah dalam pertemuan empat mata, diskusi empat mata dengan Putin, Putin ada menyinggung soal peperangan Rusia Ukraina yang sudah 4 tahun? Kalau disinggung, substansinya apa? Ini penting sekali. Poin yang ketiga, bagaimana sikap Putin terhadap desakan dunia internasional supaya segera damai, segera mencapai gencatan senjata. Sebab jangan lupa, Pak Rahma, ya, dua negara ini sudah 3 kali duduk bersama, berdialog dalam rangka mencapai gencatan senjata, mencapai perdamaian. Tiga-tiganya batal. Artinya tidak ada hasil sama sekali. Nah, itu poin saya. Ya. Saya mohon para pemirsa televisi Barama ini tidak ada misunderstanding. Ya. Saya tidak punya guilty feeling sama sekali. Tidak sama sekali. Saya ingin menggelirkan, saya ingin mencuci sebaik-baiknya nama baik presiden saya, presiden kita yang tercinta, Joko Widodo. Itu Pak Rahma. Ya, ini menarik Pak Cipta. Pak Cipta tadi mengatakan, saya nggak mau bilang Presiden Jokowi bohong. Bisa juga ini penasehat Presiden Zelensky nih yang berulah atau bermain. Begitu ya. Bisa. Jadi, kalau ada kontradiksi, satu bilang A, satu bilang B, ya pasti ya salah satu ada yang berbohong dong, Mbak ya. Betul, nah, pasti. Ya. Tunggu sebentar. Pasti, sebab saya ini ahli kebohongan.
Saya menulis buku Ramai-Ramai Kebohongan. Semua orang yang bohong itu saya telanjangin di buku itu. Ah, silakan lanjut. Ini out of the context. Enggak apa-apa, Pak. Ya, nanya. Ini pasti ada apa, ada yang bohong. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa yang bohong, Pak? Ah, Mbak Rahma, saya enggak mau spekulasi. Saya tidak mau mengatakan pasti Jokowi yang berbohong. Tidak mau. Awas ya. Jangan, ini diedit, jangan dibulak-balik nih ya. Nah, tapi saya juga enggak mau mengatakan pihak istana, pihak siapa itu? Ukraina yang berbohong, enggak mau. Kenapa? Saya enggak ada faktanya. Saya enggak melihat, saya enggak tahu. Nah, yang aneh juga, ya, ini aneh juga. Ini juga bisa mempermalukan wajah presiden kita yang tercinta. Dalam pernyataan Putin yang panjang lebar, yang 40-45 menit itu, disinggung juga mengenai rencana KTT G20 di Indonesia. Disinggung sama Putin, ya. Kami terima kasih dapat undangan resmi dari Presiden Jokowi, ya. Kami akan hadir, ya. Mudah-mudahan ada manfaat macam-macam gitu, ya. Disinggung juga sama Presiden. Presiden Putin. Tetapi nah, di koran nggak ada gini ya, nggak ada, Mbak Rahma. Saya kecewa dengan media kita, ya, media kita yang nggak objektif, yang terlalu ya orientasi personal. Di beberapa media lain saya baca dimuat itu. Tapi memang yang menarik ini, Pak. Tunggu. Satu kalimat penting sekali. Saya terkejut kemarin. Putin sudah mengatakan saya akan hadir ya KTT G20 karena saya sudah dapat undangan resmi dari Presiden Jokowi. Kemarin duta besar Rusia di Jakarta, perempuan, saya lupa namanya, mengatakan dengan tegas Presiden Putin belum tentu akan hadir di KTT G20. Kaget saya. Ini duta besar loh. Duta besar ini semua orang sudah tahu. Itu wakil dari kepala negara. Siapapun duta besarnya, wakil. Dia nggak boleh salah ngomong. Dia itu ya, penyambung lidah presiden yang lidah. Duta besar Rusia kemarin. Ya, mudah-mudahan dia slip of tongue. Ya. Slip of tongue. Dia mengatakan Presiden Putin belum tentu akan hadir dalam KTT G20. Ya. Apalagi Rama. Ya, apa ini yang menarik, Pak ya, kalau memang kita tidak tahu ya siapa yang berbohong ya, tetapi yang menarik di sini Jokowi sudah mengatakan dari berangkat bahwa dari tanah air ya, bahwa tujuannya adalah membawa misi perdamaian ya, gencatan senjata ya, akan mengakhiri. Nah, itu berulang kali dan sudah di tanah air juga ya, kalau dibilang buzzer sudah mulai mengatakan itu ya, memuji-muji langkah perdamaian Jokowi dan lain sebagainya. Ada satu lagi. Mohon maaf. Ini penting sekali saya potong ya. Pak Jokowi sudah mengatakan waktu menjelang keberangkatan naik pesawat akan berdamai macam-macam begitu. Nah, setelah keluar dari istana Kiev, setelah diskusi empat mata dengan Presiden Zelensky, Jokowi mengatakan saya menerima pesan khusus dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin dan nanti saya akan sampaikan kepada Presiden Putin. Kok nggak disinggung sama sekali setelah itu? Tapi sekali lagi mohon maaf Pak Rahma, kita mesti hormati dong, ini Pak Rahma ini kejam sekali nih, kita hormati nah, kita Presiden kita aja, dong kita. Jangan serta-merta menuduh Jokowi bohong. Kok sudah ngomong gitu, nggak singgung sama sekali. Bagaimana ini? Saya tetap nggak mau menuding beliau bohong. Ini bukan menuding ya Pak Cipta, hanya mengungkap faktanya ya. Karena kemudian yang menarik di sini lagi, karena kan logika publik juga ada ya Pak ya. Kan kita bukannya menggunakan logika juga begitu ya Pak ya. Ya kita harus hormati, logika publik juga harus hormati. Iya, tidak mungkin juga diabaikan. Ya. Karena kemudian ini juru bicara kepresidenan Ukraina, Sergei Lavrov, gitu ya, mengatakan bahwa dalam perbincangan itu tidak dibahas masalah perang, begitu kan? Iya. Iya. Dibahas, bahkan fokusnya ke masalah gandum itu, impor gandum itu. Iya.
Nah, ya, itu sudah diucapkan begitu, dan itu matching begitu ya dengan statement dua kepala negara Rusia dan Ukraina sama-sama yang dikomentari itu, berarti yang dibicarakan ya memang itu kan begitu, Prof. Dan soal gandum, soal pupuk sama sekali tidak pernah disinggung oleh Jokowi dalam pernyataan pers menjelang naik pesawat Garuda berangkat ke Berlin. Tidak pernah disinggung. Baru masalah itu mencuat setelah Jokowi bertemu dengan Zelensky, setelah Jokowi bertemu dengan Putin. Ya. Pak Rahmat, terjemahkan sendirilah. What does it mean? Jangan resep-resep Profesor Cipta Lesmana terus. Iya, jadinya kan ini orang jadi kemudian mengait-kaitkan dengan teori kebalikan begitu kan ya. Biasanya kebalikannya. Jadi kebalikan katanya ngomongin perdamaian yang diomongin gandum masalah itu. Lepas daripada itu, yang menjadi apa ya, yang menjadi pukulan telak kalau tidak bisa dikatakan ini kesalahan fatal sebenarnya, Profesor Cipta. Karena seorang presiden mengfeta kompli begitu ya, mengatasnamakan, mengatakan sesuatu mengatasnamakan presiden lainnya begitu. Padahal tidak ada otorisasi atau permintaan resmi dari presiden itu. Kecuali Presiden Jokowi mengatakan ini saya ada surat tertulis, ada permintaan bahwa ini harus disampaikan, ada pesan. Meskipun isinya nggak harus diungkap di publik ya. Tapi kan ada bukti tertulis bahwa memang dikasih titipan begitu. Nah ini kan dalam teori, apa ya, dalam diplomasi ini kesalahan fatal ini, Prof. Nah, gini, apa, Rahma Sarita ini wartawan senior yang sangat terkenal. Dulu lama di Metro TV. Saya boleh dong sarankan, Pak Rahma, minta waktu bertemu dengan minta waktu untuk bertemu dengan duta besar Ukraina di Jakarta. Dia berapa kali muncul di televisi, minta waktu mau ketemu ya. Saya cuma mau tanya 1-2 pertanyaan. Betul tidak Presiden Jokowi ada menyampaikan betul tidak Presiden Jokowi ada menyampaikan surat khusus kepada Presiden Anda tentang perang ini yang ingin mendamaikan. Katanya bawa pesan khusus ya. Maaf, keliru saya. Saya mesti luruskan. Betul tidak Presiden Anda ini menitipkan surat khusus kepada Putin, kepada Jokowi ketika Presiden Anda bertemu diskusi empat mata dengan Presiden kami. Aduh, marah-marah. Bagus itu. Ini mana? Koran-koran yang hebat-hebat, saya nggak sebut namanya gitu lah. Kok nggak tergerak? Saya itu kecewa. Kan disampaikan, Prof. Juru bicara kepresidenan. Iya, juru bicara. Ya. Tidak ada itu. Pesan itu sudah diklarifikasi. Ya. Nah, inilah yang menariknya ya. Mungkin yang presiden. Namanya Nikiforok. Nikiforok. Ya, Nikiforok. Ya. Seri Nikiforok gitu kan ya. Seri ya. Nikiforok. Nah, ini yang mungkin agak lalai oleh pejabat-pejabat kita atau Presiden Jokowi lah khususnya, bahwa tentunya saja setiap statement, apalagi jika Anda seorang presiden ya, pasti diverifikasi, pasti diverifikasi kebenarannya, nggak mungkin diabaikan saja begitu kan. Nah ini yang mungkin agak teledor begitu nih, Profesor Cipta. Bisa juga, ini bisa juga belum tentu benar. Bisa juga ini kesalahan atau kengauran staf Presiden Jokowi, khususnya orang-orang Deplu, lebih khusus lagi Menteri Luar Negeri. Oke lah, jangan pergi bertemu dengan duta besar Ukraina di Jakarta. Tanyalah kepala Bu Retno. Sebagai Menlu, sebagai orang yang menulis teks, saya berani bertaruh. Teks yang dibacakan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Zelensky, dengan pertemuan dengan Presiden Putin, hampir dipastikan disusun oleh Menteri Luar Negeri kita dengan berbagai staf-staf ahli yang hebat-hebat yang ikut bikin draft. Tanya kepada Menlu, ini bagaimana nih situasi, keadaan yang sebenarnya gimana? Karena tadi dipesan nih sama Pak Rahma nih, boleh dong saya titip dong. Ya, karena Pak, kalau memang ada, memang benar
ya ada titipan pesan ya, seperti saya katakan tadi ya, pasti ada bukti tertulisnya ya. Ini pasti jika benar kan tinggal mudah bagi Presiden Jokowi atau timnya untuk menunjukkan bukti itu. Tapi kan nyatanya bukti itu tidak ada, Pak. Jadi kan logika publik menyatakan bahwa memang tidak ada, begitu kan ya, karena bukti Nah, ini menjadi kalau kita mau berprasangka baik ini kepada Presiden Jokowi, mungkin maksud pesan itu adalah bukan pesan tertulis, tapi kayak tersirat dan tersurat begitu. Jadi kayak semacam asumsi presiden sendiri. Nah, ini mungkin kesalahan juga ya menyampaikan sebuah asumsi. Asumsi dititipi pesan gitu, mungkin. Kalau pesan menyangkut kepala negara, enggak bisa lisan, tidak bisa. Di seluruh dunia kalau pesan kepala negara kepada kepala negara lain harus tertulis. Karena penting, apalagi pesan kepada presiden yang sedang melanda peperangan dahsyat dengan lawannya ini, ya, nggak bisa lisan. Apakah, nah, Pak Rama, pertanyaan terakhir itu bagus sekali. Apakah ini asumsi dari presiden kita sendiri? Padahal sebetulnya tidak ada. Saya jawab, walam. Kasihanilah saya, Prof. Cipta Lesmana, Pak Rama. Tapi kalau mau gimana, Pak? Saya coba mau menghindari kata-kata Presiden Jokowi berbohong. Mungkin Presiden Jokowi tidak berbohong, tapi ini mungkin salah paham gitu loh maksud saya. Salah tafsir. Bisa. Mungkin salah terjemahan atau apa begitu kan. Bisa aja gitu kan ya. Mungkin beda bahasa sehingga Presiden salah tafsir dan merasa dititipi pesan. Padahal sebenarnya tidak mungkin bisa seperti itu. Tapi ini pun juga dibantah juga, Pak Prof. Cipta. Karena nggak dibahas masalah perang, yang dibahas masalah gandum. Ya, jadi mau salah tafsir gimana lagi, pembahasannya aja nggak ada gitu, Prof. Gak ada, iya. Dan dalam pernyataan Putin panjang lebar setelah bicara mata dengan Presiden Jokowi, sama sekali tidak ada disinggung. Mengenai perang pun tidak disinggung. Nah, gini, ini poin terakhir dari saya. Saya boleh dong ngomong dong, boleh ngomong ini. Jadi satu hari sebelum berangkat, ya ada 1-2 orang penting juga ya bertanya sama saya. Prof. Cipta, gimana pendapat Anda mengenai rencana kunjungan Jokowi ke sana gitu? Akan berhasil tidak? Saya tanpa tedeng aling-aling, saya mengatakan saya pesimis. Tidak akan berhasil. Loh, ini Pak Cipta ini bagaimana sih? Orang ini udah di provokasi sama Rama Sarita kali ini. Ini teman saya bilang begitu. Kok Anda pesimis sekali sih? Saya pesimis. Ya nantilah coba lihatlah. Nantilah coba lihat. Nah, sudah terbukti? Tunggu. Pak Jokowi meninggalkan Moskow, ya, langsung kemana? Ke Uni Arab Republik, kalau nggak salah. Jadi, ya. Besoknya, Ukraina langsung dapat gempuran hebat dari Rusia. Bung gitu loh, ya. Terus apalagi? NATO sedang melakukan KTT di Madrid hampir berbarengan dengan KTT Jokowi dan Putin, hampir berbarengan, ya. NATO mengeluarkan pernyataan, ya, kita sepakat Inggris akan memberikan alutsista 1 miliar pounds, Jerman akan memberikan, terus Joe Biden juga akan berikan semua gitu, ya. Pasukan Amerika di Eropa akan diganti. Ini maksudnya apa? Nuansa perang itu begitu hebat, Pak Rahma. Dua belah pihak ini udah, gue becak loh, gue maaf. Gue matikan loh, Rahma, loh, musuh diri. Aduh, Pak Rahma, nuansa perang, nuansa kebencian begitu keras. Bagaimana? Hanya sekali kunjungan Joko bisa mendamaikan mereka. Impossible. Nah, kalau tidak berhasil sih ya namanya yang penting usaha begitu ya Pak. Itu mungkin tidak terlalu menguntungkan kredibilitas Presiden Jokowi. Tapi kalau sampai Presiden vita kompli, Presiden bohong, ini tentu saja kredibilitas seorang pemimpin dipertanyakan. Tapi lepas daripada itu, Prof. Cipta. Saya di awal dialog tadi Prof. Cipta mengatakan setiap komunikasi ada tujuannya. Tujuannya betul. Itu apa? Gitu, nah. Betul. Dan Presiden Jokowi sudah menyampaikan sebelum berangkat tujuannya untuk mendamaikan, untuk perdamaian. Jelas, minimal mencapai gencatan senjata, minimal. Oke, lanjut. Ya. Sudah disampaikan loh tujuannya itu. Kok malah nggak dibahas?
malah bahas keluarga. Jadi sebenarnya kalau menurut Profesor Cipta, tujuannya ini perdamaian atau tujuannya untuk melancarkan impor gandum? Tujuannya bukan untuk melancarkan impor gandum. Saya tahu persis, saya yakin sekali. Kenapa? Karena pernyataan Pak Jokowi, berapa kali pernyataan? Pernyataan sebelum berangkat, pernyataan di pesawat, pernyataan setelah bertemu Zelensky, itu tidak pernah menyinggung mengenai gandum, mengenai minyak yang akan merepotkan Indonesia. Tidak pernah singgung. Ya. Jadi mungkin last minute ada yang bisiki presiden kita. Pak, ini penting Pak, mumpung bertemu Putin. Ya. Kita sudah main kelepak-kelepak nih. Ya. Kan saya sedikit banyak tahu juga mengenai pupuk gitu ya. Pak, tolong Pak, kita digencet terus sama Ukraina. Bukannya yang gencet bukan Ukraina, karena pelabuhannya diblokir macam-macam. Diblokir oleh siapa? Oleh lawannya Rusia. Pak, ngomonglah sekalian Pak. Nah, di situ saya kira Pak Jokowi, waduh, alhamdulillah, betul ini kesempatan bagi saya ini, ya, untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk membuat sesuatu yang sangat positif bagi kelanjutan pembangunan ekonomi kita. Nah, itu menurut saya last minute dapat. Jadi Prof. Dapet, Cipta last minute dapat titipan begitu agar membahas gandum, tapi yang last minute itulah yang fokus dibahas. Tujuan utamanya malah nggak dibahas. Iya, ya, mungkin dia lupa. Nah, ya baik Prof. Cipta, apapun itu ya Prof, meskipun kunjungan Presiden Jokowi tidak berhasil mendamaikan Ukraina dan Rusia, dan bahkan nggak dibahas sebenarnya, tetapi mudah-mudahan berhasil ini soal impor gandum. Ya, karena ini bukan masalah kepentingan oligarki saja, kepentingan seluruh banyak orang ini, karena nggak punya duit kita semua makan Indomie soalnya mie instan. Dan satu lagi, ya kita mesti bangga juga dong Rahma dong, kasihan lah Rahma, kita mesti bangga juga ya, ini dalam situasi perang yang luar biasa ini, sosok Joko Widodo berani ya berkunjung ke sana, ini menyangkut nyawa ini, berani walaupun dikawal oleh 39 pas pampres ya, dengan senjata laras panjang, dengan apa jaket anti peluru macam-macam itu, ya kita mesti angkat topi juga. Dan ibu Irana yang berani juga mendampingi ya, suami yang tercinta, itu nggak gampang loh. Banyak orang begitu dengar ketakutan, bom-bom. Apalagi katanya sehari atau dua hari sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Kiev itu ibu kota Ukraina, roket, misal, seluruh kendali baru menghantam apartemen atau rumah sakit, hancur diantem gitu. Itu sehari atau dua hari, hamin satu, hamin dua, sebelum kunjungan dari presiden kita ke Kiev. Jadi ya sedikit banyak kita bangga dong. Aduh, Rahma ini kecemasan. Kita bersyukur juga Pak Profesor. Nggak ada kebanggaan Pak Rahma. Presiden dan Ibu Iryana bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, begitu Pak ya. Ya, bukan itu berkati Tuhan melindungi pemimpin-pemimpin kita ya. Ya. Dalam keadaan selamat, tapi mungkin muka presiden yang nggak selamat nih Pak, jadi bulan-bulanan di internet. Kalau nyawa sih selamat ya Pak ya, tapi ini masalahnya kredibilitas terus. Ya, kita mesti bersyukur, harus bersyukur bahwa Pak Jokowi dan Ibu Negara pulang dengan selamat, tetap dengan smile, walaupun mungkin beliau lupa tujuan ke Kiev dan Moskow apa sebetulnya. Titik. Sudah, jangan provokasi saya terus. Baik, kita sudahi saja nih Profesor Cipta ya. Kita mulai berusaha berbaik sangka lah, tapi ini sudah terlanjur terkadung-kadung menjadi pembahasan rame di medsos yang bikin jadi memprihatinkan kan, ini juga menyangkut internasional dalam negeri. Ya, semoga ini bisa dibalas nanti oleh Presiden Jokowi dengan yang menjadi leadership atau leader yang mengagumkan di G20. G20. Ya, makasih Profesor Cipta, terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Sama. Yang kira-kira keras, kira-kira gitu, tolong digunting lah Barama kan mencintai saya, sayang saya. Enggak apa-apa, enggak ada yang keras, Pak. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Silakan subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.